Ini dia teman-teman, orang Dayak kebacok. Pengen tahu makeupnya seperti apa? Tonton terus sampai habis. Oke. Ayo teman-teman, sekarang klik subscribe ya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Subscribe itu gratis loh, tapi dengan klik subscribe di channel ini, kalian baru saja membantu mengurangi satu pengangguran yang ada di Indonesia. Yeay! Dan dukung terus channel ini agar terus berkembang di dunia YouTube. Terima kasih yang udah subscribe, selamat menonton! Halo teman-teman, masih di channelnya Cerita Rita. Ayo loh, sekarang aku berdua nih, nggak sendiri lagi. Di samping aku sekarang ada Bang Yusri. Ya. Hai. Kalian tahu nggak kalau misalnya anak Batam tuh pasti tahu dia. Dia itu siapa? Iyalah, terkenal Soto Daya. Oh iya. Soto Daya nggak ada yang tahu. Kalau misalnya kalian nggak anak Batam nggak tahu Soto Daya, kurang gaul. Atau kalian ke Batam, udah. Belum ke Soto Daya, belum ke Batam. Iya benar, bisa jadi itu. Pokoknya kalian ya, kalau misalnya udah ke Batam tuh jangan lupa mampir di Soto Dayak ya. Tempatnya itu ada di Tiban, pokoknya cari aja. Pokoknya udah terkenal. Ada Instagramnya Batam, juga, ada Instagram juga. Apa? Soto Daya. At Soto Daya gitu ya. Iya. Oke, Bang Yusri gimana nih? Apa tuh? Aktivitas hari-harinya apa? Aktivitas jualan Soto Daya sama bikin video di YouTube. Oh, iya. Bos. Oh iya, subscribe juga ya channelku ya. Sip, nanti aku cantumin linknya di description below, teman-teman. Oke, sekarang hari ini aku ngundang Bang Yusri nih. Bukan undang sih, sebenarnya aku yang undang gitu. Gimana sih? Aku yang diundang gitu, tapi sekarang aku mau bikin video aku gitu kan. Iya, di video sebelumnya kita udah bikin challenge video perang telur. Kalian harus nonton nih, nanti aku cantumin di sini deh. Okay. Nih, ada huruf I, kalian klik aja di sini. Oke? Nah, sekarang nih di video aku, Bang Yusri bakal menjadi korban aku untuk menjadi karena kemarin aku udah ada video yang bikin challenge luka-luka itu tuh banyak yang kena prank sih sebenarnya. Boleh makan nggak ya? Boleh, santai aja. Nah, sekarang aku mau bikin Bang Yusri kecelakaan mukanya kebelah des gitu teman-teman. Wow. Gimana? Ya semoga aja lo sukses ya. Kalau misalnya lukanya bagus bakal aku upload, cuman kalau enggak ya cukup di story. Cukup di story aja. Oke, teman-teman, berhubung di sini tuh panas banget jadi aku keringetan karena aku tuh orangnya cepat banget keringetan tuh ya. Grogi enggak sih? Enggak grogi. Ada aku di samping. Panas sebenarnya. Oh iya, enggak perlu grogi sebenarnya. Udah kenal dia tuh udah lama banget. Kita kenal dari 2015 ya, Bang ya. Iyalah, dari komunitas Wira Usaha Muda Batam. WMB. 2014 enggak sih? 2014 ya? Mm-hmm. Iya, Li. Lupa juga sebenarnya. Udah lama banget ya akhirnya kita dari juga. Dia kecil sekarang udah besar. Udah besar banget ya, lebar ya teman-teman ya. Oke deh, lanjut aja ya teman-teman biar videonya itu enggak durasinya enggak begitu lama-lama. Lanjut aja lah. Pokoknya bahan-bahannya nanti aku bakal cantumin, bakal aku tulis di box deskripsi, sama kalau misalnya kalian mau ikutin tutorialnya, tonton video ini sampai habis. Oke, teman-teman. Sip. Oke nih teman-teman, untuk memulai video tutorial ini, pertama-tama aku nyuruh Bang Yusri untuk membersihkan wajah dia dulu nih teman-teman. Ya, takutnya jerawatan gitu ya, atau kotor ya kan. Soalnya sebelumnya kita habis melakukan prank telur ya teman. Kok prank telur sih? Tapi egg war ya teman-teman, perang telur, bukan prank telur. Sorry ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini biasanya aku menggunakan kapas ya yang dicampur dengan air dan lem ya biasa ya teman-teman. Ini nggak merusak kulit kok, tenang aja ya. Ini aman insyaallah deh. Pokoknya ya keamanan ditanggung bersama. Hai. Nah, kapas yang tadi kita tempelin aja langsung di pola ya teman-teman. Nih ya, berhubung aku nggak pakai hair dryer karena lupa bawa hair dryer gitu, jadi ya aku biarin aja dikipas-kipas pakai angin gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya juga aku menggunakan eyeliner ya teman-teman ya, kalau nggak salah, untuk menambahkan efek hitam pada luka biar ya kelihatan dalam gitu lukanya ya teman-teman. Nah, sambil ditepuk-tepuk ya, ditempel-tempel gitu biar cepat kering, kita langsung aja olesin pakai pewarna makanan warna merah cabe ya teman-teman. Biasalah produk kupu-kupu ya, red chili teman-teman, red chili ya, jangan lupa red chili, dia merahnya tuh pekat banget jadi menyerupai darah gitu.
selanjutnya aku juga menambahkan tempelan-tempelan kecil ya di pinggir-pinggirnya, karena Mang Irsinya sih sibuk makan terus ya, jadi efek lukanya geser-geser dari teman-teman ya, karena ini make up-nya santai-santai gitu ya teman-teman. Aku juga belum terlalu pandai dalam teknik ini teman-teman. Ini baru pertama kalinya nih Bang Yusri jadi kelinci percobaan aku dalam teknik pakai kapas basah ini teman-teman. Maaf ya Bang. Lalu aku menambahkan foundation dari Viva ya teman-teman. Yang murah-murah aja, yang murah meriah ya teman-teman. Karena ya ini kan cuma makeup main-main, bukan makeup untuk seriusan ya teman-teman. Hanya memberikan contoh aja buat kalian ya yang mau meniru gitu, siapa tahu kan. Nah terus juga aku menambahkan efek-efek ya samping-sampingnya gitu, biar ya biar kelihatan nyata gitu lukanya ya, walaupun hasil akhirnya itu ya seperti itu ya teman-teman. Pokoknya jangan di skip deh, tonton aja terus ya video ini sampai akhir ya teman-teman. Yeay. Nah foundation ini fungsinya adalah untuk memberikan efek pucat pada wajahnya, kan dia ceritanya habis kena bacok gitu kan, gak mungkin mukanya seger-seger aja ya. Walaupun aku belum bisa sih ngeblend antara foundation sama kulitnya teman-teman, tapi ya kita coba aja gitu ya. Hey teman-teman, di sini juga aku menambahkan efek luka tonjokan baretan ya, kayak gitulah pokoknya teman-teman ya, di samping mata ya. Ini requestan sih sebenarnya, karena Bang Yusri ini katanya mau main game nih teman-teman, jadi aku nambahin efek luka di samping kelopak mata ya teman-teman, nih di ujung kayak gini nih. Jadi ini aku biasa lah, aku masih pakai palet dari eyeshadow punya aku yang biasa dipakai di makeup-makeup luka yang sebelumnya nih teman-teman. Ya biar kelihatan nyata gitu, biasa lah ya. Namanya juga lagi belajar ya teman-teman, harus ada usaha gitu ya kan. Untuk alat-alatnya ya seperti kalian lihat di sini, ada foundation, ada eyeliner yang murah-murah, terus ada kuas-kuas ya semuanya, yang selain daripada makeup itu dari produk Joico ya teman-teman. Semuanya bisa kalian beli di serba 8.000 ya teman-teman. Dan makeup-makeup murah ini juga biasa bisa kalian dapetin di ya counter-counter makeup biasa gitu teman-teman. Nggak perlu ke mall, di warung juga ada. Oh iya, satu lagi untuk warna merah darahnya biasa masih dari produk kupu-kupu dengan warna red chili ya teman-teman. Jangan lupa merah cabe. Jadi kayak gini ya. Oke lah, teman-teman kita anggap udah aja ya. Kelihatannya bagus atau enggak? Gimana nih? Kok aku agak-agak kurang seru, soalnya aku baru nyobain teknik ini ya, pakai kapas yang dibasahin gitu. Ya aku agak kurang serak sih, cuman kalau misalnya ada yang kurang kalian boleh komen di deskripsi. Komen di bawah ya teman-teman. Lihat nih. Aduh. Ini ceritanya tuh kebelah, kebacok itu serak gitu. Teman-teman. Orang Dayak dibacok. Orang Dayak dibacok ini. Orang Dayak seharusnya ngebacok. Tebal ya. Oke teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like tombol like di bawah, sama jangan lupa di-subscribe ke Jukbang Yusri juga. Apa namanya Bang? Yusri Adiputra. Oke, nanti linknya aku cantumin di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian sebarkan ke seluruh media sosial yang kalian punya, biar kalian tahu ada video gokil di sini. Oke, teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu bahwa kita nanti bakal mau unboxing kotak tayo berhadiah. Tayo, kita bakal unboxing setelah ini. Oke, teman-teman. Oke, jadi pokoknya ditonton terus. Ini kotak-kotak kado berhadiah ya. Oke. Penasaran enggak sama hadiahnya apa? Tonton ada di channel aku ya. Sip. Oke, thanks for watching and enjoy this video. Dadah, assalamualaikum. Bye.